10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Koefisien restitusi dapat didefinisikan sebagai harga negatif perbandingan antara kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan dengan kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan. Secara matematis, E sama dengan minus delta V aksen per delta V sama dengan minus V2 aksen minus V1 aksen per V2 minus V1. Nilai koefisien restitusi adalah terbatas, yaitu antara 0 hingga 1. Jika E sama dengan 0, maka jenis tumbukannya adalah tidak lenting sama sekali. Jika E sama dengan 1, maka jenis tumbukannya adalah lenting sempurna. Jika E di antara 0 dan 1, maka jenis tumbukannya adalah lenting sebagian. So, koefisien restitusi bisa digunakan untuk menentukan jenis suatu tumbukan. Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih melalui soal berikut. Dari ketinggian 4 meter di atas lantai, sebuah bola dilempar vertikal ke bawah dengan kelajuan 4 akar 11 meter per second. Kemudian, bola terpental dengan ketinggian 1,8 meter di atas lantai. Hitung koefisien restitusi antara bola dan lantai. Baiklah, tahap pertama adalah menggambar sketsa. Anggap saja permukaan lantai sebagai sumbu X. Tahap kedua adalah mengidentifikasi besaran. Ketinggian awal bola, H0 sama dengan 4 meter. Ketinggian akhir bola, H1 sama dengan 1,8 meter. Kecepatan awal bola, V0 sama dengan minus 4 akar 11 meter per second. Arah ke bawah adalah negatif. Dalam sistem ini dapat dikatakan bola bertumbukan dengan lantai. Kondisi sebelum tumbukan, bola bergerak dari atas ke bawah. Nah, kecepatan yang dipakai adalah kecepatan sesaat sebelum bola menyentuh lantai. Kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik di titik awal dan titik di permukaan lantai untuk mendapatkan kecepatan ini. Tahap ketiga adalah mendapatkan kecepatan bola sebelum tumbukan. MGH0 plus setengah MV0 kuadrat sama dengan setengah MV1 kuadrat. Kita bisa mencoret nilai M. 10 dikali 4 plus setengah dikali 4 akar 11 kuadrat sama dengan setengah V1 kuadrat. 40 plus 88 sama dengan V1 kuadrat per 2. V1 kuadrat sama dengan 256. V1 sama dengan minus 16 meter per second. Arah ke bawah adalah negatif. V1 ini merupakan kecepatan bola sebelum bertumbukan dengan lantai. Kondisi setelah tumbukan, bola bergerak dari bawah ke atas. Nah, kecepatan yang dipakai adalah kecepatan sesaat setelah bola meninggalkan lantai. Kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik di permukaan lantai dan di ketinggian akhir. Tahap keempat adalah mendapatkan kecepatan bola setelah bertumbukan. Setengah MV1 aksen kuadrat sama dengan MGH1. Kita bisa mencoret nilai M. V1 aksen kuadrat per 2 sama dengan 10 dikali 1,8. V1 aksen kuadrat sama dengan 36. V1 aksen sama dengan 6 meter per second. Arah ke atas adalah positif. V1 aksen ini merupakan kecepatan bola setelah bertumbukan dengan lantai. Baik sebelum dan setelah tumbukan, lantai tidak bergerak sama sekali. Sehingga V2 sama dengan 0 dan V2 aksen sama dengan 0. Sekarang kita bisa menghitung koefisien restitusi. E sama dengan minus V2 aksen minus V1 aksen per V2 minus V1 sama dengan minus 0 minus 6 per 0 minus minus 16 sama dengan 6 per 16 sama dengan 0,375. Nilai ini kurang dari 1, sehingga tumbukan bola ke lantai merupakan tumbukan lenting sebagian. Yap, semoga mendapatkan manfaat yang berguna, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.